Assalamualaikum. Assalamualaikum guys. Hari ni saya nak buat tugasan pendidikan jasmani, iaitu gadget perkhemahan. Bahan-bahan yang diperlukan adalah buluh lidi, buluh lidi tebal, buluh lidi nipis, tali guni, gunting. Okay guys, bahan-bahan. Okay guys, di dalam perkhemahan kita dikehendaki untuk mendirikan kemah dan menghasilkan gadget. Untuk menyiapkan beberapa gadget seperti rak ataupun meja, kita perlu ada kemahiran ikatan tali antara ikatan yang kita pernah pelajari sebelum ini ialah ikatan simpul manuk, ikatan silang gunting, ikatan serong, ikatan seraya dan juga ikatan lilit balak. Pertama sekali, kita perlu membuatkan bahagian yang tajam. Dan bahagikan kepada 3. Dan jadilah kepada 3 bahagian. Seterusnya kita ambil batang lidi yang lain, kita buat benda yang sama. Ikutlah nak banyak mana pun. Okay guys, kita nak potong kayu yang tebal ni pula. Kalau dekat rumah orang nak kata kuda-kuda. Kalau dekat rumah-rumah lah. Kalau dekat rok ni orang panggil kaki. Nak mengukuhkan dia. Okay, jom kita potong. Okay, hat kecil kita dah siap potong. Kita potong yang tebal lah. Thank you.
guys, kita nak buat ikatan terong. Guys, macam tu ikatan serong. Okay guys, ni contoh ikatan sampul mana. Kedua, kita kena lilitkan tali secara menyerong. Lakukan beberapa kali sehingga kemas. Ini adalah contoh ikatan serong yang telah saya buat.
tulisan guys, ini adalah hasil kerja saya. Jadi kita sampai ke video. Okay, assalamualaikum guys.